Video short, video short. Oke, demikian dari saya, Ambon Putat, untuk perjalanan huruf timbul full mirror. Ya, butuh pekerjaan yang lebih, ya jelimet, lebih khusus lagi untuk mengerjakan huruf timbul mirror dengan ketebalannya mirror juga, karena setahu saya pengerjaan huruf mirror biasanya ketebalannya cuma menggunakan spon warna hitam putih, bisa jadi sponnya dicat, dan bisa jadi ada juga yang pengerjaan huruf mirror untuk ketebalannya menggunakan kuningan yang tampak depannya itu ditoping. Jadi untuknya dimasukkan dari belakang baru dilem seperti itu. Dan ini untuk saya memang pertama kali saya membuat ini huruf timbul akrilik mirror, dan ketebalannya juga memakai mirror. Demikian dari saya dan beberapa ulasannya untuk kejelimetan pengerjaan akrilik mirror. Semoga ada manfaat di sini. Tetap bersama Ambon Putat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munifah Hadirin.